Seorang pemenang yang sesungguhnya, seorang juara sejati itu bukan seberapa kali dia jatuh, melainkan berapa kali dia bangkit ketika dia jatuh. Banyak orang mengatakan bahwa bermimpi itu jangan tinggi-tinggi, karena kalau jatuh sakit. Kalau bagi saya, bermimpilah setinggi langit, biar kalau jatuh, jatuh di antara bintang-bintang. Hidup kita hari ini, itu adalah hasil keputusan 1, 2, 3 tahun yang lalu. Sedangkan masa depan kita, 1, 2, 3 tahun ke depan, itu akan ditentukan dari keputusan yang diambil hari ini. Best or nothing. Yang terbaik atau tidak sama sekali. Saya ingin tanggal 19 Januari, jam 6 sore, saya ingin mencapai peringkat diamond. Dan akhirnya, target saya tercapai saat itu. Kesuksesan menurut saya adalah ketika saya bisa wujudkan impian saya dan saya bisa menjadi berkat untuk banyak orang.